berapa sih nih? Seluruh warga masyarakat Kota Semarang saat beraktivitas keluar rumah, tolong masker selalu dikenakan karena hal ini untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Semarang. Tapi membuat sampean bisa sehat, orang lain juga sehat. Selalu gunakan masker ya, ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa mengingatkan. Ya mas ya, makasih ya. Atur suhu. Nanti kan ngada nirah masker bosan. Teman masih muda jangan dibilang, nek nom kira kena covid juga. Kenapa perlu pakai masker ya? Karena kita nggak tahu jalan mati-mati. Justru ada penurunan atau peningkatan untuk para pelanggar? Jadi kami prihatin ya, kita tiap hari kita tambah terus ya. Karena saya amati mereka sudah jenuh bahwa COVID ini berjalan hampir 8 bulan tidak ada perubahan. Padahal ini akan bergulir terus sehingga kapan mau berhenti kita nggak ngerti. Selalu sampaikan jangan berpikir kapan COVID berhenti, tapi berpikirlah aku nggak masker pora ya, aku sudah menjaga protokol kesehatan pora ya, itu aja. Itu nanti sehat. Nah ini kami kebetulan dari Polda, Polres sudah bareng-bareng bersama kami sehingga kami lebih nyaman ya. Karena ini kan saya pikir di Simpang 5 ini tidak remaja lah, ternyata banyak pelanggaran juga. Berapa lama ini pakai masker itu loh. Jadi saya minta Pak Wali ini sudah seperti ini baik. Polda, yuk taatilah gitu, tidak usah melanggar-langgar terus gitu. Karena kita lama-lama juga ada titik jenuh karena setiap hari seminggu dua kali kita di lapangan, Pak. Pak, ini mayoritas total pelanggar. Itu tadi 826, mungkin sama ini sekitar 900-an hari ini. Ya, mayoritas justru yang kami sisakan 70% itu anak-anak muda. 70%. Karena nanti data akan kami serahkan karena saat ini kan data-data baru direkap sama staf kami. Tadi baru ada ngalian, terus ini ada dari Polda, Lantas Polda, sekarang kita melaksanakan justisi masker di sini. Pak, 70% itu mereka alasannya apa, Pak? Alasannya biasa, klasik ya, tidak bawa masker, lupa. Kemudian masker tidak dipakai karena maskernya nggak nyaman. Nah, kemudian dia memang kini-kini kesempatan orang nyari viral. Gitu. Jadi kalau saya amati ini kok orang ini mau melawan tugas dia mau viral itu aja. Jadi kesempatan pengen terkenal ya di posisi masuk ini. Sehingga kita juga bingung kenapa anak-anak seperti itu termasuk kemarin yang disimak di Pahlawan itu ya ada balap lari itu kita turun selesai hilangnya. Jangan lupa subscribe ya.